ciri-cirinya tadi. Nah itu yang saya datang kunjungan ke sini, informasikan tentang masalah ciri-cirinya itu. Supaya ibu besok depan jangan sampai dapat tabung yang palsu. Karena kebanyakan masyarakat ini, kalau nukar tabung gas atau dia mengganti tabung gas ini, bu, kadang hanya melihat dari seputaran warnanya saja. Iya, ya, yang kilat. Nah, mana yang ya, baru? Ya, yang bagus. Yang bebas. Saya langsung mulai aja. Tengok aja di YouTube. Sembari nanti teman ibu yang tak hadir, ya kami kalau minta bantuan tolong saling informasikan aja. Pesan berantai kita ibu. Baiklah, saya memperkenalkan diri dulu. Saya ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Kapus kita, Pak Azad, sudah memberikan izin, kemudian beserta jajaran ya kan, terpakai puskesmas yang kami hormatin. Mohon maaf ini saya ibu tidak sebutkan namanya satu persatu karena saya tidak tanda kepada ibu. Cuma yang jelas di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Henry. Nah mungkin kalau ibu lihat baju kami mungkin mirip kayak Satpol PP ya. Iya. Jadi banyak tantangan kami itu datang ke puskesmas katanya orang Satpol PP. Jadi kami berdua ini bukan dari Satpol PP, kami berdua ini dari pihak Kopana Riau ibu. Kopana itu kepanjangan Koperasi Pertamina Provinsi Lansung. Kami di ultimatum ya kan dari pemerintah setempat ini untuk menginformasikan ibu untuk seluruh kawasan ya kan daerah Taluk Kuantan sini. Jadi kami kemarin dari rombongan ibu Mimi ya kan, kemarin saya kelewatan sini, saya ke Gunung Toar ya kan, jumpa juga ibu Fira, baru saya balik lagi kemarin itu karena kemarin waktu kemarin lagi rame, jadi nggak sempat saya informasikan. Jadi itulah saya kemudian datang sini menginformasikan tentang ciri-ciri tabung yang asli sama yang palsu. Nah kalau ibu mau catat silakan catat, nggak dicatat boleh diingat di memori aja. Ada 3 ciri-cirinya pak ya. Yang pertama apa saja, kalau dia tabung ini kita bawa dari Pangkalan, ibu biasa beli di mana nih? Di Pangkalan, kedai, warung pengecer, warung di warung pengecer. Iya. Yeah. Yang ibu beli tadi harganya sampai 25.000. Kalau kita beli di Pangkalan kan biasa kan 20.000. 22.000. Iya, 22.000. Oh, di Pangkalan waktu dulu ibu, yang waktu lagi masa-masa sulitnya. Lagi masa sulit-sulit lagi 3 kilo. Tapi insya Allah untuk sekarang ini tidak sulit lagi untuk gas 3 kilo nih. Cuman yang kita sanksikan karena ada disusukan tabung yang palsu tadi ya. Jadi yang asli dia harus memiliki lambang Pertamina ibu. Oh ya, gitu. Kalau dia yang asli harus memiliki lambang Pertamina. Lambang Pertamina itu bentuknya seperti apa? Bukan kuda laut berhadapan. Mungkin kalau ibu ingatnya lambang Pertamina kuda laut berhadapan ya. Iya. Lambang Pertamina bukan kuda laut ibu. Ya, berbentuk huruf P yang ada 3 warna di depan pintu SPBU. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Pernah nampak? Pernah. Nah, kalau ibu lupa, saya kasih ingatkan bentuknya dia yang seperti ini bu. Begini bu, warna merah, warna hijau, warna biru, begini ya. Tetapi di tabung gas kita ini memang tidak diberi warna karena sifat warna ini luntur ibu. Tetapi orang Pertamina memang sengaja didesain dia diketok timbun. Ada 3 buah benjolan di dada tabung gas ini menandakan tabung ini dia yang asli bapak. Lihatnya di mana nanti ibu pulang ke rumah masing-masing nanti kami gilirkan tabung gas ibu. Ada 3 buah benjolan, 1, 2, 3 coba ibu raba. Timbul ibu, diraba ibu, diraba. Dia asli harus ada 3 buah benjolan di sini, 1, 2, 3. Dia asli harus timbul. Kalau palsu dia potensi. Ayo kembali lagi. Dan yang skill hanya di depan. Kalau yang besar ya tidak di sini karena kalau yang besar dia cuma diletakkan 0 sebelah kanan aja. Nanti kalau yang besar lihatnya dari sini. Nah, kalau yang besar lubang ini, lihat di lubang ini. Ya 12 kilo ini. Ya, yang 12 kilo. Ya, nampaknya saya tunjuk tampak jari. 3 kilo ya, 3 buah penjalan. Kalau untuk yang 12 kilo, ibu melihatnya dari lubang itu. Lihat levelnya itu, ibu. Ada lambang Pertamina juga. 3 kotak. Oh, iya. Nah, itu yang ibu. Tapi kalau yang besar insya Allah nggak ada yang palsu, ibu. Yang palsu cuma 3 kilo aja. Cuma yang dikoci aja tabung yang palsu ya. Yang 12 kilo yang palsu ya. Dari situ yang palsu cuman di tabung gas 3 kilo aja.
Jadi yang palsu itu cuma gas yang 3 kilo. Sama tabung yang B, itu tidak ada yang palsu, dapatnya jangan sampai Bapak. Ya. Karena kalau sempat dapat juga yang palsu, kami juga yang menginformasikan. Ya. Jadi yang palsu cuma di 3 kilo saja. Ya. Makanya ciri-cirinya ada 3 di keterangan di kantor. Dia adalah mengpertamina di dadanya. Yang kedua, kalau dia asli dari ketinggian spinol tabung, nah ini namanya spinol tabung gas Bapak. Ya, atau nepel tabung gas. Kalau dia asli dari Pertamina ada ukurannya kurang lebih 5 cm. Dari kira-kira itu bawa pengaris. Iya. Apa mistar ya kan bawa ke tempat pangkalan. Bawa nanti orang sana Ibu. Tapi boleh. Kira-kira itu kan 5 cm. Kita gimana caranya? Ibu rempahkan jari Ibu seperti di 3 jari. Di jari kita kurang lebih 5 cm. Diukur dari dasar bawah ini sampai ke atas kurang lebih 3 jari orang dewasa ketinggian spinolnya. Kalau yang palsu dia lebih keme Ibu, lebih keme hanya sampai 2 jari saja. Bibirnya ini, kalau yang palsu dia sedikit membesar. Kalau yang palsu Ibu, lipat bibirnya ini, ya. Bibirnya ini kalau bibir tabungnya lebih lebar kalau yang palsu. Kendala kita pasti akan Ibu hadapi di mana? Waktu habis gas melakukan kita pemasangan pasti Ibu nanti akan mengalami kesulitan memutar lok hitam ini ke bawah. Nyangkut dia. Nah, itu kalau dia yang palsu ya. Karena dia besar spinolnya ya. Nah, yang terakhirnya kalau dia asli lihatnya dari mana lagi? Dari tampu di bawah tabung gas itu. Kita masyarakat lemak jarang sekali melihat kondisi yang di bawah Bapak. Yang dilihat hanya dari sini ya, sampai ke sini aja. Ya. Jarang melihat yang di bawah. Kalau dia yang asli, bulatan di bawahnya ini dia sedikit lebih cembung, menonjol ke depan lebih cembung. Benar kata Ibu. Kalau yang palsu dia rata saja. Kemarin kami dapat di jaki, ketika di jaki Ibu. Di jaki saya dapat kemarin Pak ini cekung ke dalam. Kalau kita cekung di dalam dapat, yang jelas yang pertama bahaya pasti ada Ibu. Yang kedua dikerugian isinya. Kenapa isinya pasti tak sampai dia 3 kilo karena dia membulat ke dalam ya. Iya. Itulah 3 kategori yang wajib kita pahami besok saat mengganti tabung gasnya. Mudah-mudahan untuk Ibu yang dapat informasi ini tolong sampaikan kepada temannya biar sama-sama kita tahu untuk masalah dapat tabung yang pasti. Kalau di rumah Ibu besok dapat 3 cincin yang sebutkan itu tidak ada, nanti informasikan kepada kami, nanti kami tinggalkan kontak personnya. Ibu tak kami salahkan ya kan, karena kita kan warga ini kan hanya menerima, hanya memakai ya. Nah, itu tentang 3 ciri-ciri mengenai tabung gas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tabung gas ya? Ada ya, ada pula saya melihat di media sosial kan Pak, kalau misalnya ada apa kayak plat gitu di apa di sininya, berarti isinya enggak pas 3 kilo, betul atau enggak? Ya, kalau yang besi di sini itu sebenarnya Bu untuk menghitung berat total tabung gas ini waktu kosong. Tabung kosong ini dia ada ukurannya, ya kan? Jadi kalau dia tak pakai yang sudah tipis, ya kan tentu hitungannya sudah tak normal lagi. Jadi dikasihlah besi di sini. Tapi itu tidak masalah. Dia tidak menandakan asli atau palsunya maupun berkurang di isi gas ini. Ya, kalau kita menandakan kalau pengen memakai gas ini dia bersih ya kan 3 kilo ya kan, kalau yang ini kan 3 kilo nih ya kan, kita sanksi apakah gas itu benar 3 kilo di dalamnya. Ibu waktu menerima segelnya kalau bisa yang utuh masih lengket, jangan yang gampang dicopot. Kalau sudah yang gampang dicopot itu isinya tak terjamin kita ya. Ditimbang bolehnya berapa berat? Iya, berapa berat? Kalau dia sama isi, berat tabung ini kosong dia 5 kilo. Kalau dia sama isi dia 3 kilo, berarti 8 kilo berat tabung gas ini sama isi. Oh, gitu. Nah, itu mengenai seputaran tabungnya tadi. Nah, yang kedua, juga kami mengajak di masyarakat ini Bu, ya mohon maaf saya sebelumnya karena saya banyak memantau dari puskesmas ke puskesmas ini, ya kan? Banyak kami lihat kadang di ibu-ibu ini sering kelalaian. Kelalaian di mana? Waktu bepergian meninggal rumah Pak, mohon maaf, jarang sekali saya lihat ibu-ibu ini membuka tutup kepala gas ini. Oh iya. Hampir dikatakan
mungkin berhari-hari, iya. Mungkin ada juga yang berbulan-bulan. Oh iya. Ada juga yang sampai habis gasnya baru dilepaskan. Iya, emang iya. Kalau di tahun 2018 yang lalu itu tidak kami permasalahkan, tetapi di tahun 2019 ini Bu, besar kami bahas ya. Kalau Ibu biarkan ini terpasang terus sampai habis gasnya, berarti Bapak Ibu ikut turut menyimpan waktu di dalam rumah. Kenapa saya berani mengatakan menyimpan bom waktu di dalam rumah? Mungkin Ibu agak terkejut, orang agak tak ada menginformasikan hal seperti itu, Pak ya. Nah, ini akan saya bahas nanti, Ibu terjemahkan sendiri benar atau tidak ucapan saya ini. Contohnya, saya tanya dulu. Biasanya masak di rumah kan Ibu nih. Iya. Tadi sebelum datang ke puskesmas pasti Ibu masak. Iya. Masih bikin minuman ya kan? Menghidupi kompor gas ada sini. Bismillah. Ibu lihat, Ibu pasti tadi sebelum berangkat ke rumah, ya kan sebelum berangkat ke puskesmas, rumah, Ibu hidupnya ada sini. Biasanya warga ini Ibu kalau habis masak, hanya matikan di sini saja. Iya. Nah, nampak apinya mati, pergilah si Ibu meninggalkan rumah. Iya. Ulang nanti posisinya pasti seperti lagi. Iya. Nah, yang saya salahkan, tapi coba Ibu lihat, yang Ibu hidupkan, ya, yang berwarna biru ini apa dia? Api. Api. Kalau kita habis masak, kita matikan sini, yang mati juga? Api. Api. Berarti kesimpulannya yang Ibu hidupkan hanya apinya, yang Ibu tadi matikan hanya apinya. Kesalahannya di mana? Gasnya. Kita sudah tahu Ibu. Kalau kepala gas ini sudah terpasang, gasnya tidak mati. Gasnya terus masih berjalan, Bapak. Gasnya ini masih terus mengalir. Gasnya ini masih memendap di belakang kompor. Yang bahayanya di mana Ibu? Semakin banyak gas ini menumpuk di belakang kompor, ya kan berhari-hari. Pernah nggak Ibu kalau hidup di kompor gas pagi hari, hidup kadang kompornya, kadang dia mau mati sendiri. Blek. Iya. Kenapa? Iya. Terlalu banyak menumpuk gas yang di belakang. Kompornya. Ya karena banyak numpuk sini. Pernah kemarin kejadian di Pekanbaru Ibu, ya kan hidup karena udah banyak nyambar dia sampai ke sini. Kenapa terlalu banyak api numpuk di sini tadi? Ya, kita perlu ketahui Bu, terjadi meledak tabung gas itu hampir rata-rata 75% selalu penyebabnya bocor di sini. Kenapa dia selalu bocor di sini? Karena waktu Ibu memasak seringkali kena tumpang kuah sayur. Ya. Seringkali kena ceputan minyak goreng, ya kan? Seringkali kena sambal. Kita saksikan kalau kena gigitan tikus, bocor, kita hidupkan sini, yang hidup bukan di sini lagi, tapi sudah menuju ke titik kebocoran. Nah makanya kalau tapi ada minyak tanah yang terjadi, kadang ada yang berani, ada juga yang takut. Makanya bagi yang takut melepas tutup gas ini, ya kan nggak perlu Ibu tanggal beneran atau dipicur, mungkin kata orang sini dipicur kadang ditaruh sini nggak perlu, ya cukup Ibu putar hitam ini ke atasnya aja, biarkan dia masih terduduk di tabung gas ini, yang penting hitamnya dinaikkan ke atas. Tapi kalau sudah ke atasnya kan tetap lepas ya. Cuma bedanya saya nggak lepaskan ke tabung. Mungkin ada masyarakatnya karena takut kalau saya cabut pak kepala gasnya pikirnya keluar gasnya ini. Ya kan? Cuma kadang ada masyarakat sudah punya plastik pak ikatnya di sini pakai karet. Ya, ditutupnya pakai cangkir di sini. Pak usah, ini gasnya nggak keluar. Itu dinding-dinding itu nggak tumpah gasnya. Ya. Yang justru keluar itu apabila kita pakai ini kepala gasnya ditabung, ya kan sudah keluar. Mungkin kita tak percaya, ya kan? Nih coba ikut dengar ya. Ini saya lepaskan selangnya. Nggak, ini saya cuma ngasih tahu caranya. Ini kan saya pasang nih. Nggak apa-apa. Buat gasnya keluar. Iya. Mau saya pasang selang? Di sini dia tiap hari. Makanya 2 senti yang saya lepaskan di ujungnya ini aja Bu. Nyimpen gasnya, ya kan sudah posisinya seperti ini dia. Dua sentinya. Coba kita hitung panjang selang yang awak pakai di rumah, yang hampir 2 meter. Iya iya. Panjangnya. Kalau sempat api tadi sudah sebesar gini, kali kan panjang selang kita 2 meter. Di situlah besarnya kobaran api kita di rumah. Kadang pergi aja ke kan baru 3 hari enggak ada buka. Iya. Kami hanya menginformasikan saja. Mudah-mudahan kita selalu berdoa aja ya. Mudah-mudahan hal yang buruk tidak terjadi di masa depan. Iya, satu lagi Mas.
kalau misalnya ada kan ada yang pelindung selang itu. Oh, iya. Apakah bisa juga itu apa bocor atau gimana digigit tikus? Bisa juga, Ibu. Masih ya. Yang di dalamnya juga sama seperti ini selangnya. Yang spiral itu kan cuma di luarnya aja. Tujuan spiral itu hanya pelindung untuk dari tumpuan kuah sayur, dari minyak goreng, gigitan tikus. Dia hanya pelindung luar, cuma di dalam dia tidak ada pelindungnya. Makanya kalau kita besok, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi insiden kebakaran. Misalnya aku lagi masak nih, tiba-tiba karena kita kan belakang kompornya jarang dilihat, jarang dicek, terjadi kebocoran, nyambar dia langsung, ya. Tolong jangan pernah tabung gas ini sama kompor gas Ibu disiram pakai air. Tidak boleh. Semakin kain disiram pakai air, nanti tambah besar kebakarannya. Karena dia tidak senyawa. Tidak boleh juga ditimbuk pakai karbon basah. Tentu ya dulu pakai kompor minyak awak. Kalau gini kan pakai kompor gas Ibu. Tabung gas ini kalau ditimbuk pakai handuk basah dia tak mempunyai kandungan asam. Ya kan? Lalu yang kita lakukan apa? Buka kepala gas ini dari tabungnya, bawa di belakang belum tentu tabung itu gas itu langsung meledak karena tabung gas ini meledak tak gampang dia Ibu. Cuma kita ini karena hanya mendengar nggak pernah melihat langsung terjadi peledakan ini pikirannya kan langsung ada api langsung meledak enggak Ibu. Tabung gas ini dia kronologi meledaknya ya kan nyampar dia dari belakang selang ini menuju dia ke kepala gas ini terbakar api keliling di tabung gas ini nggak bisa dicabut lagi kepala gas ini barulah dia meledak tabung. Ada penyebabnya. Nah makanya di sini sebelum saya lanjutkan, Ibu mau teori apa mau praktek nih? Praktek lah. Tunggu dulu bang, satu lagi. Ini kan kadang beli nak bang. Ini saya nak pernah masang yang masang suami. Kalau dah suami yang masang, saya jauh dari situ. Kalau mau meledak, kalau laki-laki kadang karetnya itu tuh kan enggak pas dia enggak pas masuknya itu iya bunyi dia kalinya di dalam merah gasnya tuh apa penyebabnya tuh ya penyebabnya itu ada dua memang benar mungkin karet itu sudah jelek waktu diberikan sama si agen ya kan yang kedua mungkin ditutup kepala gas kita itu bu sudah milih-milih karet. Dia harus karet yang benar-benar tebal baru bisa tidak berbunyi. Tapi kalau karetnya sobek, koyak, sompel dia sedikit pasti berbunyi. Nah kalau Ibu sudah mengalami berbunyi, berarti dia sudah memilih mungkin ganti karetnya dengan yang baru. Jangan pernah kita mengakali. Kadang ada banyak saya tengok kadang di rumah-rumah masyarakat diambil karet gelang dilihatnya di sini. Banyak tukar gelang sampai 5 karet dilihatnya. Diambil lagi kadang batu gilingan ditimpa di sini. Kalau dia berbunyi karetnya diganti, diganti sekali, diganti dua kali, diganti banget sampai tiga kali masih berbunyi. Caranya gimana ngatasinya? Ibu ambil karet satu lagi, dipotong sedikit tipis. Karet seal tadi juga ya. Yang penting dia berbentuk lingkaran. Dimasukkanlah ke sini double seal. Satunya utuh seperti ini, satunya agak tipis. Itu bagus. Daripada kita pakai karet gelang. Oh, jadi dua karet? Dua karet kalau dia... Enggak kepalanya diganti? Satu setengah, Kak Yun. Enggak mesti kepalanya yang diganti? Enggak mesti. Kalau Kak Yun jamannya duit, enggak apa-apa diganti. Kalau dipasang ini, Pak, ada dipasang penahan di atasnya, diberi pula alat itu untuk dipasang penahan. Kalau yang penahan di atas itu bagus, ya, supaya kita jangan goyang kepala gasnya. Cuman itu sebenarnya ribet. Ribetnya di mana? Kalau misalnya besok kita terjadi kebakaran, ya, kita kan memang enggak menginginkan. Enggak mengharapkan. Cuma kita ribet. Membuka yang tadi saya anjurkan tadi kalau kita kebakaran harus buka kepalanya langsung sedangkan kalau kita pakai penahan berarti harus buka dulu putaran itu lagi buka lagi ribet ya yang itu pakai boleh cuma waktu di daerah tabung gasnya di luar tidak di dalam ruangan ya contohnya Ibu tabungnya benar di atas kompor di atas apa meja ada kita masyarakat kan tabung kan di bawah kolong yang di bawah kolong yang pakai putaran itu di luar dia ya
Oke, nah inilah saya akan memberikan simulasi ya. Mohon maaf sebelumnya sama Pak Azhar ya. Saya bukan bikin ruangan kantor kita di kebakaran, enggak. Saya hanya memberikan simulasi ini cuman teorinya saja ya kan, supaya kita jangan takut mengalami insiden besok kebakaran. Kalau itu takut, ini sama rekan saya sama Pak Eksa dipegangnya Ibu. Jadi Ibu jangan takut. Ini kompor gasnya saya hidupkan. Saya katakan tadi itu kebocoran. Boleh Ibu videokan. Biar nanti nampak audio. Meledak gas ini enggak gampang Ibu, ya. Kita enggak bisa. Ini misalnya hidup. Misalnya ini saya buat. Ini kan cuma setahun ke depannya. Ini misalnya hidup. Ya misalnya terjadi bocornya macam ini, ya. Ini nyambatnya posisi gini. Meledak enggak gas ya? Enggak. Makanya saya katakan meledak gas ini enggak gampang. Bukan kompornya itu matikan, masih hidup. Buka kepala gas ini tabungnya. Sip. Sip. Kan. Kan pulang lagi. Berarti enggak langsung pulang aja gitu ya. Kita kasih kredit langsung jor. Jadi hampir rata-rata yang kami lihat selalu bocornya di situ tadi. Karena saya katakan belakang kompos ini kena tumpang pas sayur. Sering kena minyak goreng, sering kena cicit tikus macam gitulah. Kalau dia bocor, kita itu kena api nyambar ke cendernya. Enggak langsung dia ketabung gas. Makanya saya katakan tadi kalau nyambar seperti itu, buka kepala biasa. Cuma kadang kita di warga pun nengok api macam tadi, sampai di berikan sekarang panik. Hilang akal Pak, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Teriak kanan kiri ya kan, mondar-mandir deh. Mempercepat besarnya api tadi. Tahu-tahu dia selang sudah habis bakarnya. Nah, jadi kita nggak usah panik, buka kepala gasnya. Tapi Pak, kalau apinya sudah ditabung gas, sudah keliling, jangan Ibu coba-coba buka lagi kepala gasnya. Jangan coba-coba lagi. Bawa tabungnya, ambil lah gas Ibu. Lari. Makanya kami dari koperasi kampung ini, akan bulan 9 besok, ini saya dengar wacana baru di kantor Ibu ya. Bulan 9 besok, makanya wacana dari pemerintah sama Pertamina akan mengeluarkan tabung gas besok yang warna pink untuk yang 3 kilo ini Bu. Enggak subsidi lagi ya Bang? Jadi enggak subsidi lagi kita besok. Tetapi walaupun subsidinya hilang, cuma Ibu memakainya puas. Kenapa? Tabungnya lebih tebal ya. Oh, harganya? Harganya Rp40.000 Ibu untuk yang 3 kilo. Iya lah, dia enggak subsidi lagi. Karena dia enggak subsidi lagi. Kalau kita beli kan hanya yang subsidi ini 25.000, 23.000, dan besok tak subsidi lagi. Tapi tidak masalah, tebal tabungnya lebih tebal daripada yang ini. Seiring besok keluarga tabungnya warna pink yang 3 kilo, koperasi Pertamina juga Bapak bakal berencana meluncurkan alat yang memakai screen. Sama kayak Bapak Ibu gunakan listrik di ruangan ini untuk dapat NCB. Kalau dia konsep listriknya, NCB-nya putus sendiri. Ya, sama koperasi Pertamina besok bulan 9 mengeluarkan alat yang pakai screen itu. Enggak bisa sekarang keluaran nomor. Ya, harus carinya datang ke kantor kami, Jalan Sepakat, nanti saya kasih alamatnya. Jalan Sepakat nomor 50 Tenayan Raya Pekanbaru. Memang harus belinya di kantor kami, ya. Karena sekarang ini Bu, banyak oknum yang ngaku-ngaku dari Pertamina sekarang ini yang datang saya tengok mengecek ke rumah warga. Iya betul. Ya. Kadang Ibu percaya suruh Ibu suruh masuk dijualnya kepala gas ini. Iya. Baru dibeli kadang sudah rusak, ditelepon lagi orangnya sudah tak ada. Nah kami menghindari hal yang seperti tadi Pak. Makanya kami sarankan Bapak belinya ke kantor. Supaya kita jangan salah, ini saya bawakan sampel contohnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau butuh, silakan diputuh. Ini yang akan kami launchingkan di bulan 9 besok. Dia langsung dapat sama hadiah tasnya. Wow. Di dalam tasnya ini sudah ada tulisan awas barang tiruan. Ya. Apapun ceritanya, menandakan barang yang asli harus ada sama selangnya. Yang kedua, kepala gasnya wajib harus berwarna merah. Karena Pertamina identik dengan warna merah. Menandakan dia yang asli ada tulisan Kopana. Sama kayak atribut baju yang saya pakai, ada tulisan Kopananya.
Kopana ini kepanjangan Koperasi Pertamina, bukan Kopaja. Ya, Kopana. Apa bedanya Pak dengan yang Bapak bawakan sekarang ini dengan yang kami pakai di rumah? Bedanya banyak Ibu. Kalau kita pakai di rumah, kendala yang kita sering hadapi di masyarakat, habis gas dia sering berbau. Iya. Kan pernah kayak gitu kan? Memasang kalau kita di rumah regulator yang biasa, itu kadang kompornya nggak mau hidup langsung. Iya. Karena harus diakalin dulu. Gasnya itu beda yang biasa, ya kan? Yang ketiga sering bermasalah, kata Ibu baju pink tadi, bermasalah sering di karetnya. Bedanya Ibu. Tapi kalau dari Koperasi Pertamina, ya kan, walaupun kita nggak pakai ini karetnya, ya kita di rumah jangan nggak pakai karet Bu, ada karet aja kadang dipasang bulunya segini. Iya. Ya, tapi coba Ibu lihat ini nggak ada karetnya Pak aja. Masangnya pun gampang, ya Ibu nggak perlu ditekan sekuat tenaga. Ibu kadang masang kepala gas ini, saya lihat. Ibu ada dalam itu, ya. Ibu cuma masukin putar hitamnya saja. Sembunyi dan cepat. Ya, ini nggak pakai karet loh Ibu. Tapi gasnya nggak keluar, ya. Nah, kalau pakai karet juga bisa. Nah ini, Bapak sudah ada karet di tabung gas ini. Nggak usah dibuka-buka lagi karetnya, langsung boleh masukin, coba dilihat, ya kan, putar hitam ini ke bawah. Hemat tenaga kita ya, nggak bergoyang. Tapi Ibu, ini bedanya dengan yang lama di mana? Dia terletak di tombol screen ini. Ini alat pakai screen sih katakan. Kalau misalnya Ibu waktu pemasangan, wajib ditekan tombol screen ini. Kalau misalnya Ibu tidak tekan, ya kan, jangan salahkan kami kalau kompor gas ini nggak mau hidup. Itunya. Ini tadi saya masang, nggak saya tekan kompornya. Nggak mau. Nggak sama dengan yang lama, ditokok-tokok dulu, ya kan, goyang-goyang dulu, baru dia mau hidup. Itu pun kadang tak mau juga dia hidup. Nah, kali ini juga tak bisa dia. Dan saya katakan dalam waktu, dia pakai screen ini. Ini saya minta bantuan salah satu seorang, boleh Ibu tekan tombol kuning ini. Tombol? Hah? Ayo jarumnya. Itu Ibu. Oh iya. Iya Bu. Ya. Soalnya kuningnya screennya. Ya itu screennya kuning ini. Dalam. Dalam nih Bu. Oke, coba Ibu lihat. Saya hidupkan ini kompor gas ya, baru dia mau hidup. Dua kali tekan tadi itu Mas. Gak masalah Ibu tekan sekali lagi, gak masalah dia. Fungsi dia cuma satu kali waktu. Oh, satu kali. Kalau Ibu sudah habis gas, sudah masak nih, mematikan kompor. Tombol itu sangat perlahan, sudah naik sendiri Bapak. Oh, otomatis sendiri itu. Itu makanya nggak perlu dicabut-cabut gitunya. Tapi di dalam selang ini, nggak ngalir ya. Makanya aman deh kan. Ini pempok, gambar. Nah, kita lihat Ibu, nih. Coba Ibu apa, ada nggak gas ini keluarnya? Nggak ada. Jadi dia tidak ada di dalam selang gasnya. Ya, dia langsung irit ya, langsung hemat insya Allah kalau menggunakan listriknya. Wajib Ibu tekan lagi waktu pergantian. Misalnya ini baru dia naik. Baru kompor gas ini dia bisa hidup. Jadi setiap mau masak kalau udah pergi dia naik. Kalau mau masak tekan nah, lagi Ibu, perlahan, maksudnya ya? Itu naiknya itu bukan yang kuningnya ini lah, naik pereng di dalamnya. Nah, jadi di dalam selang ini dia nggak ada lagi gas ngalir karena dia langsung kedap udara. Jadi nanti kalau mau masak makan lagi dulu. Tidak juga, ya. Biarkan aja Ibu langsung hidupnya karena dia sudah menunggu perintah dari sini aja lagi. Ini nggak perlu kita pencet. Makanya itu gunanya screennya tadi. Ibu mau pakai, Ibu pencet lagi. Repot ibunya, ya kan? Jadi ini nekannya cuma waktu mengganti saja. Biar diatur dia pertama sekali. Dia sudah ngatur sendiri. Ya, seumpama, ini seumpama ya. Misalnya kompor Ibu hidup posisinya seperti ini, ya. Nah, boleh duduk Ibu, kalau tanya, ya. Ini misalnya hidup, saya dekatkan ini Bu. Kalau untuk masalah segi hemat, mungkin Bu sudah paham kalau menggunakan sistem yang seperti ini. Cuma kita ini sekarang ini kan diperlukan di masyarakat kan cari aman, cari keselamatan. Kita banyak takut pakai gas ini. Nah amannya di sini Bu yang sangat besar. Kalau seumpama kompor ini hidup, tiba-tiba selang belakang kompor bocor,
pecah dia selang, kena gigitan dia tikus. Nah, kelebihan alat yang warna merah ini diletak amannya. Di mana letak amannya? Contohnya, ini kompornya hidup. Tak mungkin saya nunggu selang ini bocor, saya dekatkan, ya. Ini saya bocorkan, ibu lihat. Kenapa mati? Pada kabur. Iya, karena dia otomatis. Kali ibu takut nih, saya bocorkan di sini. Bismillah. Ada lagi gas ya, di sini aku langsung matikan gas. Itulah detanya. Paling kita risikonya apa? Kompor gasnya aja yang nggak mau hidup. Ibu pencet tombol ini. Kalau di rumah kalau dia bocor kita dibuang tabung nggak tercium bau. Tapi ini tidak berbau. Paling dia mati kompornya aja. Ibu pencet tombol sekring ini, percuma nggak akan mau hidup ya. Karena sudah bocor selangnya, nggak mau dia ngalir selang, dia keluar aja. Ibu bisa pakai pengaman yang warna merah. Yang penting bocor nih ibu tutup dulu pakai isolasi. Kalau ibu tak mau pakai isolasi, cari aman ganti selangnya. Ya, dipencet lagi sekringnya, hidupkan lagi kompor gasnya. Walaupun ini tadi bocor. Kalau misalnya dia yang bocor nih dia pak terbuka kembali. Gimana? Paling sekunya apinya mati seperti ini. Mati ya? Gak mengalami insiden nyambar ataupun terbakar. Oke, okay? Itu saja yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan nanti bagi ibu yang takut boleh belajar memasang nanti sistem pengaman ini. Siapa tahu kita panjang umur rezeki mau pakai sistem pengaman ini silakan. Ya kan? Cuma yang jelas kalau pakai pengaman ini kita nggak perlu buka-buka lagi. Ya silakan. Ya kan menggunakan sistem ini biarkan dia sampai habis gasnya. Oke, okay? Yang tadi mau tanya.